Ya, saudara melaporkan dari newsroom Liputan SCTV di Cefet Tower, Jakarta. Kami tadi sempat merasakan gempa yang melanda Jakarta. Memang karena intensitasnya tidak terlalu kuat dan juga waktu yang cukup singkat, hanya beberapa orang saja yang merasakan. Dan kami melihat tidak ada evakuasi di sini. Dan jika dilihat dari laman BMKG, menunjukkan kekuatan 6,4 skala Richter, kemudian berlokasi di 52 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 118 km. Ini info dari BMKG dan tidak berpotensi tsunami. Namun, memang sekali lagi mengimbau kepada masyarakat, terutama yang dekat dengan lokasi atau titik gempa ini, untuk tetap waspada karena masih ada potensi gempa susulan. Rusdi Maulana melaporkan dari Jakarta.